pusat pelatihan total organik di Boyolali ya. Hari ini kita bersama ibu-ibu di Desa Karangbudu sedang melakukan tanam. Nah ini luar biasa nih. Tadi antusiasnya kita bu, ya sore bu. Tidak lima, tadi yang 80. Nah ini 82 luar biasa. Nah di sini alhamdulillah 82. Ini kita banyak membina masyarakat tanpa pupuk mes, beliau-beliau tetap bisa menanam hari ini. Nah nanti kita buktikan tuh ya, sampai panen tanpa mes. Nah nanti saya bisa bakar. Jadi ini adalah pusat tempat untuk pelatihan yang kita siapkan. Kita buka batch ya, sewaktu-waktunya di tahun 2023. Karena tahun ini tahun yang betul-betul di mana kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya karena jelas pabrik pupuk sudah produksi atau produksinya adalah minim ya, karena memang jumlah keterbatasan bahan baku dan juga anggaran. Jadi di sini kita akan membuka pelatihan batch training itu mulai tahun 2023 ini sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin berlatih bisa langsung daftar ke kami. Kita siapkan langsung praktek, sawahnya ada, kandangnya ada, dia langsung praktek full 2 hari penuh ya. Kita lengkapi dengan glamping. Jadi pulang dari pelatihan bisa mandiri tanpa harus tergantung pupuk pabrik atau pupuk anorganik. Jadi kita jamin pupuk dengan berbasis pertanian terintegrasi, pestisida organik, dan semuanya kebutuhan akan proses pertumbuhan kami panen kita akan produksi sendiri. Kita latih dalam waktu 2 hari semua sudah bisa. Insyaallah kegiatan ini akan mendukung sekali situasi tekanan ekonomi yang sangat menyulitkan ini. Jadi Bapak Ibu ya, kalau tahu ini sebenarnya kita pakai kimia ya, karena sudah bertahun-tahun kita digarap orang, baru kita olah sekali ini dengan treatment 1-2-3. Bu, lemahnya perempuan bu, lentur bu. Tidak enak. Maaf, keren ya. Nah, saya kan dulu, saya lihat ini perempuan lemahnya. Tidak, anak-anak ya. Jadi beliau-beliau ini katakan, tanahnya diinjak lentur. Itu karena apa? Itu alasan teknisnya adalah kandungan oksigennya hampir di atas 20 mg per liter. Jadi tanah itu betul-betul terisi udara. Jadi ketika kita injak lentur. Nah, itu adalah modal utama ketika semua mikroba, semua biota termasuk akar-akarnya nanti akan tumbuh dengan bagus. Oke, kita tunggu. Kita akan report tiap 2 minggu sekali. Jadi pertumbuhan ini mulai dari tanam, olah tanah kemarin, tanam sampai nanti panen akan kita lihat ya apa yang terjadi jika kita kelola dengan total organik. MA11, salam total organik. Terima kasih.